Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Buletin Utama bersama saya, Muhammad Azrin bin Ahmad. 12 bulan menjelang Sukan Olimpik 2020, Tuan Rumah Tokyo terus gigih mempersiap segala kemudahan untuk menyambut ketibaan peserta dan pegawai selain jutaan pengunjung dari seluruh dunia. Sebagai langkah untuk tidak berbelanja lebih, kebanyakan lokasi acara sukan yang dipertanding kelak terdiri daripada gelanggang-gelanggang sedia ada yang dinaik taraf. Antaranya Makuhari Messi untuk acara memanah dan taekwondo, Musashi Nomori Park acara berbasikal, Kasumigaseki Country Club acara golf, Ryogoku Kogogikan acara tinju, Nippon Budokan acara judo dan karate, serta banyak lagi. Sementara itu, terdapat beberapa lokasi acara yang masih dalam pembinaan, termasuklah Stadium Nasional Baharu yang terletak di Kasumigaoku, Shinjuku, Tokyo, serta Pusat Akuatik Olimpik di Tatsunomori Seaside Park, Kyoto, Tokyo. Sukan Olimpik musim panas edisi ke-32 itu bakal mempertandingkan 342 acara dalam 33 kategori sukan bermula 24 Julai hingga 9 Ogos 2020. Sekian berita, layari YouTube Buletin TV3 untuk lebih banyak klip berita dan teruskan menonton TV3.